Umumnya investasi itu seperti emas atau properti, yang jika beli sekarang dan suatu saat nanti dijual akan jadi lebih mahal dan dapat untung. Tapi siapa sangka, tanaman hias pun juga bisa untuk investasi. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Yaitu tanaman hias yang masih relatif langka di pasaran, namun banyak peminatnya karena pesona bentuk tanaman hias tersebut yang estetik. Kalian bisa beli murah saat masih bibit kecil, rawat dengan baik hingga besar, jika dijual lagi jadi lebih mahal. Berikut ini 5 tanaman hias yang makin mahal jika dijual lagi. Tanaman hias Dracaena yang terkenal sebenarnya adalah Dracaena sandriana, atau nama populernya bambu hoki. Namun hal itu lebih karena keyakinan tanaman tersebut mendatangkan hoki. Tapi dari segi keindahan daun, bambu hoki warna daunnya monoton, berbeda dengan white jewel di mana ada 2 warna hijau dan putih pada tiap helai daun. Memiliki nama lokal Keladi Keris Papua, ini banyak diburu kolektor tanaman hias eksotis. Hal itu karena bentuknya yang unik tidak seperti bentuk keladi pada umumnya, yaitu seperti bentuk lekukan keris. Untuk harga bibitnya saja bisa di atas Rp70.000. Gimana jika sudah besar dan berumpun banyak? Ya, tanaman hias ini termasuk dalam keluarga orchid atau anggrek, namun fokusnya justru bukan dari indah bunganya seperti pada anggrek umumnya, melainkan dari sisi daunnya juga cantik. Inilah yang membuat Ludisia banyak diburu pecinta tanaman hias. Dinamakan Christmas cactus mungkin karena terdapat bunga berwarna merah atau pink merona yang identik dengan Natal. Meskipun kaktus Natal ini masih keluarga kaktus yang umumnya hidup di daerah kering, sebaliknya dia lebih subur hidup pada daerah lembab. ZZ plant biasa yang berwarna hijau sih sering kita jumpai di rumah orang-orang, bahkan ada yang sampai ditelantarkan tak terawat. Sebaliknya ZZ plant yang berwarna hitam justru disayang-sayang karena keunikannya itu. Selain bisa ditanam outdoor, ZZ plant hitam juga pantas untuk dekorasi indoor. Oke guys, itulah 5 tanaman hias yang makin mahal jika dijual lagi. Seperti biasa sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif. Komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal YouTube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.